Kekalahan pilihan raya dan ketidakpastian menyelubungi sidang Perhimpunan Agung UMNO hari ini yang menghimpunkan pucuk pimpinan parti dengan perwakilan akar umbi sebelum PRN yang bakal berlaku dalam beberapa bulan lagi. Turut menanti ahli UMNO adalah pemilihan parti yang bakal diadakan tahun ini di sebalik kebimbangan mengenai pertelingkahan dalaman. Prestasi hamba pada PRU15 yang menyaksikan UMNO mengalami kekalahan paling teruk dalam sejarah kemudian membawa kepada kerjasama dengan seteru parti itu untuk membentuk kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Di celah-celahnya muncul spekulasi bahawa Zahid dan timbalannya Muhammad Hassan akan dicabar oleh pemimpin UMNO yang bukan sebahagian daripada Jemaah Menteri. Penganalisis politik Jenidi Amir percaya pertandingan dua jawatan tertinggi UMNO pasti akan berlaku. Jenidi percaya masa depan UMNO kelihatan amat suram sekiranya dua jawatan tertinggi UMNO itu tidak dipertandingkan.